di Canda Grafis tentunya bersama admin yang selalu memberikan informasi-informasi terhangat terbaru dan terupdate seputar dunia kripto, mamen. Okay? Sebelum kita masuk ke dalam bahasa yang seperti biasa nih, gue mau nyapain dulu buat kalian semua para gratisan-gratisan people gue di seluruh Nusantara. Gimana men kabar kalian? Tentunya sudah semakin banyak banget ya token kripto ataupun koin-koin kripto yang kalian hasilkan dari berbagai link ataupun website-website gratisan yang sudah pernah gue share, baik itu di channel Telegram maupun di video YouTube gue. Itu udah banyak banget dan kalian bisa gunakan websitenya karena websitenya terbukti gratis dan membayarnya, itu ya yang paling penting. Dan kita mulai aktif lagi ya, kita mau mulai bikin video lagi, gue mau mulai ngumpulin video-video lagi karena apa, lagi gabutnya ya. Oke, dan untuk kesempatan kali ini atau di review kali ini, gue mau nge-review sebuah website voucher di sini, klaim langsung withdraw. Ini paling disukain ya, karena di sini nggak perlu ribet dan di sini ampuhnya, hebatnya website-nya atau voucher-nya itu no timer. Nah, ini udah klaim gratis, klaim langsung withdraw dan klaim no timer atau tanpa batasan waktu sekali klaimnya. Oke. Kita langsung aja masuk ke dalam voucher pay terlebih dahulu. Jadi kita masuk ke dalam voucher pay untuk menyalin wallet address kita yang ada di sana gitu. Di sana mana sih, Bang? Ya di sana lah. Oke, ya. Oke, oh, untuk nama websitenya ini gue tadi udah coba ya, udah coba sekali. Kita mau coba merasakan apakah dari website itu masih legit atau enggak. Dan di sini ternyata gue klaim langsung withdraw gitu ya, klaim langsung masuk koinnya. Dan sekarang waktunya kita untuk masuk ke bagian menu deposit untuk menyalin wallet address kita, yaitu wallet TRX-nya. Karena di sini gue sengaja untuk kumpulin koin TRX, karena untuk koin TRX ya, yang gue lihat selama ini prospeknya bakalan semakin ke depan gitu ya, karena harganya itu naik terus setiap minggunya atau setiap harinya itu ada naik ya 0,2 lah, 0,2% ataupun 0,3%, itu pasti ada kenaikan harga di situ. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke dalam website yang mau kita review hari ini ya. Oke, lo di sini bisa lihat untuk nama websitenya itu ada mtprofit.com. Di sini websitenya menyediakan koin TRX untuk di vouchernya ya. Dan di sini klaimnya itu no timernya, no timer untuk di voucher pay. Kalau misalkan lo nanya, Bang, bisa nggak di Indodax gitu, atau bisa nggak, Bang, di rekeningku untuk klaimnya? Jadi ketika nanti kalian klaim, koinnya itu bisa masuk ke Indodax atau ke rekeningku nggak, Bang? Ternyata di sini nggak bisa, nyet. Mereka tidak menyarankan atau tidak memfasilitasi kita untuk menggunakan Indodax ataupun rekeningku atau di direct wallet lah istilahnya, ya. Dan di sini untuk perharinya lo bisa dikasih 120 daily perharinya dengan 90% itu total TRX-nya itu segitu ya, ada 9%. Nih gue kasih besar dulu ya, ini ada 90%, itu ada 11,001 ya. Terus ada 9% dan ada 1%, itu ya lumayan lah kalau misalkan lo dapet yang 33 itu lumayannya ya. Dan di sini kelebihannya untuk sekali klaim lo nggak dikasih waktu atau nggak dikasih batasan waktu untuk sekali klaimnya, ini lumayan ya. Dan di sini gua tadi udah coba klaim ya, udah coba klaim dan berhasil. Di sini ada refling ya, refling ini sengaja digunakan ya, sengaja digunakan untuk mendapatkan komisinya. Jadi biasanya itu gua kasih link yang ada di deskripsi itu adalah link referral. Jadi gua nggak nyarankan kalian untuk ngeklik link itu. Tapi kalau misalkan lo mau ngeklik dan sengaja mau bermain di sini ya fan-fan aja, itu terserah kalian. Karena bukan satu untung satu dirugikan, enggak kalau menurut gua. Jadi kalian bisa mendapatkan koinnya, gua juga bisa mendapatkan komisinya. Jadi simbiosis mutualisme kalau di website seperti ini gitu ya. Dan untuk komisinya itu berapa sih, Bang? Jadi komisinya itu 50% komisi dari website yang diberikan di MT Profit ini. Ya, ini lumayan banget. Dan sekarang kita mau coba untuk melakukan klaim di website mtprofit.com ya. Kita langsung aja klik lanjutkan. Oke, kita tungguin sebentar ya.
Okay, sekarang kita udah siap untuk melakukan klaim di website mtprofit.com ya. Kita langsung centang-centangin. Kalau misalkan lo diarahkan ke halaman lain, jangan lupa untuk tekan tombol kembali di HP kalian masing-masing ya. Jadi untuk di bagian error address itu, kalian langsung tempelkan aja wallet yang udah kalian copy di VouchedPay ya. Kalau misalkan kalian belum daftar, kan tinggal daftar aja. Untuk link daftar di VouchedPay udah gue sediakan di link deskripsi video ini. Okay. Di sini untuk di bagian HCC kita harus memilih gambar yang berisikan truk ya. Kita pilihin aja satu per satu, jangan sampai gambar yang ada di situ kalian lewatin ya. Terus di sini juga ada namanya anti-boot. Kita harus ngikutin satu per satu. Ada 6, terus ada 7, ada 5, terus ada 10 ya. Kita langsung aja tungguin 10 detik waktu tunggu yang diberikan dari website MT Profit ininya ya. Dan kalau misalkan udah ya, nanti bakalan ada tulisan get reward yang berwarna putih ya di kolom biru. Itu kalian tinggal klik aja. Kita langsung aja klik ya. Kita tungguin kira-kira kita dapat berapa persen dari website ini. Oke, kita langsung scrollin ke bawah ya. Ini nggak perlu lama-lama, ini websitenya cepet banget ya. Jadi kalau misalkan lo mau ngumpulin koin yang banyak, di sini tempatnya gitu ya, di website MT Profit tempatnya. Kayak apa aja sih bang ya. Oke. Dan di sini kita berhasil mendapatkan 17.173,110 dari website ini dan sudah berhasil dikirimkan ke dalam VouchedPay. Kita langsung aja cek, kita nggak perlu lama-lama untuk ngobrol-ngobrol ya. Kita langsung aja buktikan apakah website ini masih benar-benar legit. Sebenarnya udah gue buktikan sih, tapi supaya kan lebih percaya ya, lebih real percayanya, kita langsung aja coba lihat di bagian historinya ya. Di sini ada MT Profit, ini yang kedua, terus ini yang pertama ya. Cara lihatnya itu seperti ini, kita coba blok semua, kita copy ya untuk namanya, nama website historinya. Kita klik di bagian voucher search, terus kita tempel aja ya, nanti bakalan muncul ya di sini ya. Di sini cuma dua, ini yang pertama yang di bagian bawah, terus yang kedua itu yang di bagian atas. Jadi cuma dua kali klaim dan terbukti. Ini klaim yang pertama, ini ya klaim yang kedua. Jadi klaim yang kedua itu baru masuk ya, nggak ada setting-settingan, nggak ada bohong-bohongan gitu ya, karena nggak enak dibohongin. Oke, kita langsung aja masuk lagi ya. Kita mau coba klaim apakah memang benar dari website ini itu tidak menggunakan timer atau no timer ya untuk klaimnya. Oke, kita coba refresh lagi, kita refresh, kita lanjutkan. Kalau misalkan memang benar di sini no timer ya, lumayan banget ya. Di sini nanti gue bisa lembur ya, lembur sampai malam gitu. Buat ngumpulin ya, ya hitung-hitung tabungan lah. Oke, kita langsung aja coba centang lagi ya. Ini udah nggak ada timer-timeran nih, lumayan banget ya. Pakai lah, masa nggak dipakai ya. Oke, kita pilihin satu persatu, klik memeriksa lagi, terus kita langsung ikutin anti-bootnya. Ada X min ya, terus ini ada min X, terus plus min ya. Kita tungguin waktunya sama 10 second atau 10 detik. Di sini story-nya, recent payout-nya udah banyak banget nyet. Ya udah banyak banget yang sudah melakukan klaim di website ini. Link gua atau wallet gua di sini udah nongol ya. Langsung kita get reward lagi ya. Mau berapa kalinya? Lo mau nyoba berapa kali di website ini? Gua mau coba buktikan sampai memang benar-benar kita nggak bisa melakukan klaim lagi di sini. Oke, ternyata kita dapat lagi nih di angka berapa nih? 90% ya. 90% itu 115 ya. Oke. Berhasil lagi, kita coba untuk refresh lagi, kita lanjutkan ya. Caranya seperti itunya. Jadi nggak perlu kalian nunggu lama-lama ya. Karena di sini memang diberikan no timer. Kalau misalkan udah diklaim dan udah berhasil, kan tinggal refresh lagi, klaim lagi, refresh lagi, klaim lagi, refresh lagi. Karena seperti itu untuk melakukan kecepatan yang maksimal ya. Oke. Kita langsung aja coba untuk melakukan klaim yang ketiga kalinya ya. Tadi itu untuk klaim yang ketiga, keempatnya deh, keempat. Karena tadi itu gue yang pertama udah nyoba, tapi nggak gue record, sengaja gue nggak record karena untuk percobaan itu nggak perlu di record ya. Gak misalkan udah sah ya, gak apa-apa lah. Oke, masih gambar yang truk ya, masih gambar truk yang harus kita pilih. Kita langsung aja coba memeriksa. Di sini anti-boot kita harus ngikutin 3 tambah 4 itu 7, 1 tambah 8. Pokoknya kalau misalkan sekalian itu gak bisa tambah-tambahan, gimana sih nyet? Ya paling gak bisa lah tambah-tambahan dikit-dikit gitu ya. Ada 4 tambah 4 itu 8, 2 tambah 2 itu 4 ya. Kita tungguin sebentar, waktunya itu 10 detik ya, 10 detik atau 10 second. Kita sembari nunggu, kita sambil ngopi boleh.
ataupun ngobrol boleh ya. Kita langsung aja get reward lagi. Oke, kita cek di bagian bawah, kita udah berhasil, berarti kita di sini mendapatkan 90% ya, 115 nih, 115 90%. Gua mau coba dapat 1%-nya ya, kita coba refresh lagi caranya seperti itu. Sorry ya, batuk minum ya. Kita mau coba lagi ya, kita mau coba untuk melakukan klaim yang kelima kalinya. Jadi kalau misalkan sinyal kalian bagus, silakan kalian gunakan ya, silakan kalian maksimalkan untuk melakukan klaim seperti yang ada di video kali ini ya. Oke, ini saking demennya gue nih dapat website yang gratisan, nominalnya gede gitu ya. Jadi langsung aja kita sikat. Sikat lo kira apa ya, kita tungguin sebentar, websitenya itu lagi proses ya, mungkin di sini udah agak sedikit susah ya, udah agak sedikit susah ya, gua maklumin mungkin terlalu kecepatan tadi ya, tapi nggak apa-apa. Dan gue gak nyarankan untuk kalian menggunakan cara-cara yang gak banget gitu ya. Kalian kalau misalkan mau yang seperti reviewer lain juga boleh sebenarnya. Tapi gue gak nyarankan karena takutnya nanti ada yang gak ini, ada yang gak wajar gitu ya. Jadi gunakan cara yang sebaik mungkin gitu ya. Cara yang normal, yang aman. Jadi kalian gak nanggung risiko yang banyak gitu ya. Oke, ternyata untuk di sini sinyal gue lagi terganggu ya. Langsung aja kita sudahin ya. Kita langsung buka di VouchetPay. Untuk klaim yang ke-6 kalinya itu ternyata gagal ya. Bukan gagal karena apa? Karena di sini sinyalnya itu kurang bagus gitu ya. Jadi kita langsung aja klik salin, terus kita coba hapus lagi ya. Kita hapus sebentar. Nah, setelah itu kita klik di bagian tempel lagi ya. Kita mau cek ini klaim kita yang tadi. Ini klaimnya udah banyak banget, ada 4 kali klaim, itu ada 5 kali klaiman ya. 5 kali klaim itu udah lumayan banget ya kalau misalkan lo ngumpulin koin gratisan ya. Oke, jadi untuk di video kali ini mungkin cukup segitu aja ya. Untuk link daftarnya udah gua sediakan di deskripsi video. Kalau misalkan lo mau bermain di sini ya silakan. Ya tinggal klik aja, bermain aman, enjoy ya. Oke. Langsung aja gua tutup dan gua akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you next time.